Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai Undang-Undang ITE yang saat ini mulai diperbincangkan masyarakat karena korban dari Undang-Undang ITE ini sudah banyak. Jadi orang yang mengatakan sesuatu, yang mengkritik kepada yang lain, kemudian dianggap ini ujaran kebencian, maka masuklah ke dalam Undang-Undang ITE yang ini sekarang diperbincangkan oleh banyak orang. Kemarin teman-teman, ketika Presiden Jokowi menyampaikan dalam pidatonya laporan peluncuran laporan Ombudsman tahun 2020 kemarin, bahwa Pak Jokowi mengajak masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah. Nah, kalau ajakan Presiden Jokowi ini adalah dalam rangka untuk partisipasi masyarakat, ini cukup bagus. Tetapi satu sisi di sana ada Undang-Undang ITE. Ketika masyarakat ini menyampaikan kritikan lalu dianggap ini ujaran kebencian, maka masuklah orang yang mengkritik itu dalam pelanggaran Undang-Undang ITE, informasi transaksi elektronik. Nah, karena itu banyak masyarakat, banyak tokoh ini yang menginginkan supaya pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang ITE tahun 2008 itu. Jadi di sana memang ada pasal-pasal yang dianggap ini karet. Jadi ini seperti pasal karet, pasal yang ini tidak begitu jelas maknanya. Karena itu banyak yang menginginkan pasal itu dihapus. Karena dengan pasal-pasal itulah yang akhirnya menjerat banyak orang. Jadi saring lapor sana ke sini, jadi yang satu lapor, yang sana juga lapor, karena menggunakan pasal yang ada di Undang-Undang ITE itu. Karena itu Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan pihak kepolisian dan pihak TNI itu mengatakan bahwa kalau ini menjadi masalah, maka sebaiknya perlu ada perubahan Undang-Undang ITE. Kalau perlu mencabut pasal-pasal yang dianggap karet dalam Undang-Undang ITE itu. Jadi kalau ajakan Pak Jokowi supaya masyarakat aktif mengkritik pemerintah tetapi tidak dibarengi dengan revisi Undang-Undang ITE, maka ini akan menjadi basa-basi saja, hanya menjadi lip service, hanya menjadi kata-kata saja. Kayak itu ajakan Pak Jokowi masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah agar tidak terjerat dalam Undang-Undang ITE, maka pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE itu supaya dicabut atau dihapus. Nah teman-teman, kita akan bacakan berita terkait apa yang disampaikan Pak Jokowi mengenai Undang-Undang ITE. Ini kita baca beritanya teman-teman dari Kumparan News. Jokowi mengatakan jika Undang-Undang ITE tak bisa beri keadilan, saya minta revisi, hapus pasal karet. Nah ini tentu akan banyak didukung oleh masyarakat, dan saya sendiri juga mendukung kalau itu bisa dilakukan pemerintah dan DPR. Karena kalau yang merubah itu hanya pemerintah, maka tidak bisa. Undang-undang dibuat itu pemerintah dan DPR, maka dua-duanya harus sepakat untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal di Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE memang diperlukan, tetapi ada pasal-pasal yang sebenarnya itu tidak diperlukan, yaitu pasal-pasal karet, pasal-pasal yang multitafsir. Jadi penafsirannya itu bisa macam-macam. Jadi orang yang mengkritik, kalau ini dianggap orang yang dikritik itu merasa ini terhina, ini bisa dilakukan pasal-pasal yang ada di ITE itu karena dianggap ujaran kebencian. Jadi mengkritik seseorang ini bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian kalau ini dilaporkan. Karena itu pasal-pasal itu memang sebaiknya harus direvisi, kalau perlu dihapus pasal-pasal tentang ujaran kebencian dan sebagainya itu teman-teman, yang ada di Undang-Undang ITE yang dinamai dengan Undang-Undang Pasal Karet. Presiden Jokowi memimpin rapat pimpinan TNI Polri secara tertutup hari ini, Senin 15 Februari. Dalam rapim internal itu, Jokowi sempat membahas soal kemungkinan revisi Undang-Undang ITE. Jokowi mengatakan pemerintah bisa saja mengusulkan revisi Undang-Undang ITE ke DPR jika aturan ini dirasa memberi ketidakadilan kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena Jokowi melihat banyak pihak yang saling melapor dengan dasar Undang-Undang ITE dan tidak sedikit ada yang merasa dirugikan.
Kalau undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini, kata Jokowi dalam rekaman video yang baru diunggah di akun YouTube Setpres Senin malam. Karena disinilah hulunya ada di sini, revisi. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, lanjut Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi menyadari hingga saat ini masih banyak warga yang saling melapor ke polisi. Pijakannya, kata dia, adalah undang-undang ITE. Menurut Jokowi, semangat undang-undang ITE sejatinya adalah menjaga agar ruang digital Indonesia tetap bersih dan sehat. Tapi implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan, tutur Jokowi. Jokowi mengajak semua pihak untuk terus menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, penuh sopan santun, dan tata krama dan produktif. Itu yang disampaikan Presiden Jokowi, saya pikir semua pihak akan sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Presiden. Agar ruang publik ini tetap terjaga menjadi sehat, orang yang menyampaikan pendapat di ruang publik tetap santun, tetap kreatif, dan menjaga agar situasi tetap aman-aman saja di ruang publik. Ini semua saya pikir tidak ada masalah. Jadi sebenarnya hal ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk segera merevisi undang-undang ITE yang baru. Jadi yang lama ini direvisi menjadi undang-undang ITE yang baru dengan menghilangkan pasal-pasal karet yang ada di dalam undang-undang ITE itu. Karena tidak sedikit orang yang menjadi korban akibat dari undang-undang ITE yang di dalam pasal itu banyak penafsiran, multitafsir, tergantung siapa yang menafsiri. Kalau yang menafsirkan ini yang dikritik, orang yang punya kuasa itu bisa masuk tuh orang yang mengkritik dengan pasal ujaran kebencian. Maka tidak salah kalau pemerintah DPR ini segera melakukan revisi Undang-Undang ITE tahun 2008 itu. Nah teman-teman, pasal mana yang sekiranya ini menjadi masalah di Undang-Undang ITE? Kita akan lihat teman-teman, beberapa pasal yang dinilai karet dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik ITE tertuang pada bab 7 perbuatan yang dilarang sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi pasal 27 ayat 1 ini saya pikir juga tidak jelas maksudnya teman-teman. Karena hukum itu sebenarnya harus jelas, pasalnya harus jelas. Kalau tidak jelas, maka ini perlu penafsiran. Dan penafsiran inilah yang akhirnya menimbulkan multitafsir. Tergantung siapa yang menafsiri, seperti itu akhirnya. Kemudian ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi ayat 3 ini mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini juga mengandung multitafsir teman-teman. Yang dimaksud menghina seperti apa? Yang dimaksud dengan mencemarkan nama baik juga seperti apa? Ini perlu kejelasan. Jadi tidak perlu penafsiran. Kalau ditafsirkan lagi ini tergantung siapa yang menafsiri akhirnya. Ayat 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Pasal 28. Ayat 1, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan. Nah, ini teman-teman yang banyak disorot adalah pasal 28 ayat 2. Ini di sana ada rasa kebencian. Dan banyak orang mengatakan ini adalah ujaran kebencian. Inilah yang menimbulkan multi tafsir. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, menurut saya teman-teman, Undang-Undang ITE yang di dalamnya ada pasal 27, 28, 29 itu karena perlu tafsiran yang cukup banyak dan tergantung siapa yang menafsiri, ini sebaiknya dihapus saja pasal-pasal itu karena dianggap itu adalah pasal karet. Itu teman-teman yang menjadi pembahasan terkait Undang-Undang ITE. Banyak sudah tokoh yang mengusulkan agar menghapus pasal-pasal karet tersebut. Termasuk juga kemarin ada Rocky Gerung yang tidak sepakat dengan Undang-Undang ITE. Dan mudah-mudahan ini menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak lama, pemerintah dan DPR ini merevisi Undang-Undang ITE yang di dalamnya ada pasal-pasal yang multitafsir, pasal-pasal karet tersebut. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.